kepala ayah sangat pusing. Kalau ini buang ee-nya Kiki, aduh, pusing banget sahabat. Ki, besok makan sayur ya. Kayak buah kesemek. Ki. Kiki. Kiki. Banyak makan sayur ya. Pupnya bau banget loh, pupnya kamu loh. Udah banyak bau. Aduh, gimana nih? Makan sayur yang banyak, Ki. Ee-nya bau banget nih, sahabat. Banyak. Sehari bisa 3 kali ee. Lagi itu, apa, ee-nya besar-besar, bau. Ki. Kiki. Kiki, banyak makan sayur ya. Ee-mu banyak banget, bau lalu mah. Kiki. Kiki. Ini Kiki sahabat, nih kalau ee banyak banget nih, pupnya banyak banget, sering lagi, terus bau. Bau banget. Kepala ayah sangat pusing. Kalau ini buang ee-nya Kiki, aduh, pusing banget sahabat. Sehari bisa 3 kali nih ee. Makannya banyak nih Kiki nih. Ki. Makan sayur ya. Biar ee-nya gak bau banget kayak gitu. Pusing ayah. Buang ee kamu itu tiap hari pusing. Baunya minta ampun. Ki. Gini aduh. Gimana ini sahabat? Biar ee-nya Kiki itu nggak terlalu bau ya. Soalnya setiap kali saya buang itu pasti banyak bau. Jadi kepala saya suka pusing menghirup udara dari pupnya Kiki ini. Kadang-kadang aduh, saya minum botrek itu kalau habis buang pupnya Kiki ini. Waduh, keras banget baunya. Ki, besok makan sayur ya. Maksudnya lo biar nggak, aduh, puyeng maksudnya lo kepala ayah ini kalau setiap kali buang pupnya kamu lo, aduh, udah paling gede di rumah ini nih, makannya paling banyak, aduh nih, apalagi nih, kayak buah kesemek. Besar banget nih. Padahal pas waktu di rumah ibu saya ini nggak kelihatan, makanya dikira cewek ya sahabat. Makanya saya bilang ini cewek nih. Ternyata kesini malah keluar ini biji nangka apa ini, nggak tahu nih. Masya Allah Kiki. Iya, kayak apa ini? Kayak biji apa ini? Biji salak ya, biji salak ya. Kayak biji salak, aduh. Pelangap longo doang ini, Kiki. Kalau dibilangin.